Berikut ini cara mengaktifkan dan mematikan opsi developer di HP Infinix, Tecno, ataupun iTel. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja berikut ini bagi kalian yang masih pemula. Pertama, buka pengaturan. Untuk mengaktifkan, pilih di sini di ponsel saya. Kemudian di sini kalian cari menu yang ini, nomor bentukan. Kalian ketuk 6 kali atau 7 kali dengan cepat di sini. Nah, kemudian setelah diketuk dengan cepat, dia ada ini. Masukkan kunci layar. Nah, sekarang Anda adalah seorang pengembang. Cara melihatnya itu di sini, di sistem. Kemudian opsi pengembang sudah aktif di sini. Jadi ini sudah aktif. Nah, untuk mematikan cukup mudah. Ini ada tombol atau menghilangkan. Ini kalian matikan. Pilih restart. Jadi restart ini dia akan menghilangkan menu opsi pengembang tadi. Ini jangan ditekan tombol apapun karena dia akan hidup otomatis. Nah, ini sudah aktif lagi. Silakan dicoba.